Sebelum melihat video, klik subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan jangan lupa di share ya. Di sini nih Mas, murah-murah, ada tongsis. Kembali lagi sama aku di sini, tapi aku mau nge-review pasar itu Fayun, tapi hujannya gede banget. Oh my god. Hujannya gede banget. Aku menyelamatkan diri dulu. Hujannya gede banget. Ya. Enggak jadi deh. Ya, enggak jadi deh. Oh my god. Jadi pas lagi mau bikin video, hujannya tuh tiba-tiba langsung gede kayak gitu. Tuh banyak yang panik dan para pedagang juga langsung tutup. Jadi hari ini mungkin kita belum bisa nge-review pasar Fayun. Mungkin lain waktu gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya hujannya berhenti dan hujannya tuh cuma bentar banget gitu. Nah, sekarang udah ada di Fayun, guys. Fayun Kai, kenapa Fayun Kai? Aku tuh nggak tahu kenapa namanya Fayun Kai. Intinya Fayun Street itu dibuat untuk kayak semacam pasar. Kalau di Indonesia tuh kayak bazar atau pasar malam atau pasar kaget. Tapi ini adanya tuh tiap hari gitu. Apa? Anggur banget cuma dua. Mak bawa beli nanti aja ya pulangnya. Oke. Jadi ikutin terus. Ya kayak gini lah ya, ngevlognya cuma kayak gini aja. Aku cuma mau liatin Fayun Kai, pasar-pasar street gitu. Biasanya orang-orang Loihang. Nah, selain pasar street, lain kali aku bakal juga liatin yang namanya pasar turis. Khusus untuk pasar turis, yaitu belanja oleh-oleh kayak gitu. Nah, jadi ini dia pasarnya yang udah kita review tadi. Tapi sayang banget karena tadi sempat hujan, berhenti sebentar gitu. Tapi lanjut dulu, ikutin. Kenapa aku ada di Fayun Kai? Rencananya mau cari cindung anak. Aku diliatin. Namanya siapa kak? Ngapain kesini? Jalan-jalan ya. Kalau dimasukin ke dalam itu boleh? Boleh ya. Salam kenal ya. Ada di Haniha nanti. Klik aja Haniha pasti muncul kakaknya. Oke, bye. Nih. Beliin topi aja. Beliin topi yuk. Sampai di sini dulu vlog kali ini. Terima kasih yang udah ngikutin terus dan udah setia banget, yang udah jadi teman setiaku. Pokoknya nantikan video selanjutnya. Kalau ada saran dan kritikan boleh ditaruh di komen, atau pokoknya kalian harus selalu kasih aku semangat dan saran kayak gitu ya. Buat pemula semangat terus bikin videonya. Salam sukses dariku Hani. Oke. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.